Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dara Masadana, Ribado Standing Meida. Dan spesial untuk Smart Season, mudah-mudahan kita bisa menjadi lebih baik ke depan. Dan tentunya Teh Hening Meida itu akan mempersembahkan program-program yang baru di tahun 2017. Di antaranya, ayo sama-sama kita memotivasi untuk regenerasi ke depan anak-anak yang sangat berpotensi untuk ikutan lomba lagu saya, Hening Meida, dalam tingkat Jawa Barat, di tingkat Jawa Barat maksudnya. Mudah-mudahan bisa tingkat nasional nanti ya. Urang Sunda anu bageur, urang kedah reueus karena budaya-budaya Sunda. Sanes mung musik kungkul atau napi gamelan, suanten gamelan, hariring. Nah insya Allah Teh Nining hoyong nyobian, ada lagi pekerjaan yang sangat menantang buat saya. Saya ingin membuat satu buah film tentang perjalanan saya juga, lalu budaya tentunya di dalamnya, karena bicara Sunda tentunya saya akan sangat selalu ada di situ. Saya berkeinginan untuk menyatukan daerah Jawa Barat dengan Jawa Timur. Hoyong nyanyi bareng sama Kang Didi Kempot seperti dulu kita waktu biasa di Campur Sari. Mudah-mudahan bisa terwujud. Dan untuk mencapai rekor Indonesia lalu dunia, saya ingin berkolaborasi juga dengan artis musik orkestra luar negeri. Itulah yang sangat saya dambakan dari mulai saya berkarir, perjalanan yang sangat menyenangkan dan tentunya suka dukanya juga sangat luar biasa. Dan target rekor dunia ini insya Allah tidak akan ada saya untuk menciptakan itu kalau tidak ada kalian semua yang mendukung, tetap gak memulai budaya Sunda, tetap cinta dengan budayanya. Mudah-mudahan itu yang terbaik buat saya dan buat pemirsanya dan bermanfaat untuk orang banyak. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Saya insya Allah akan roadshow menemui penggemar saya yang ada di luar Jawa Barat untuk bertemu, bercanda, sambil bernyanyi bareng dalam acara roadshow to daerah seluruh Indonesia. Dimulai dari angka 100 kota. Mudah-mudahan bisa terwujud. Sekali lagi, sampai jumpa nanti di lokasi spesial yang luar biasa juga untuk original record Indonesia yang telah memfasilitasi saya untuk program-program saya 2017. Mungkin dari sampai tahun 2018 kedepannya juga masih banyak kerjaan saya persembahkan dan partisipasinya untuk selalu mendukung, mendoakan saya. Terima kasih untuk Ori juga, Smartisan yang sangat saya cintai, saya banggakan. Tentunya melalui dialog ini atau silaturahmi ini, saksikan program saya Perjalanan Nining Meida 2017 hanya di Isma TV. Rambut panjang nungarumbai, disangke panangan nyampai, lalaunan rarai tangga, langkulan karaos pagi. Hidup Sunda, hurip Sunda.